Salah satu pelaku yang berada di boncengan menarik handphone yang ada di dashboard sepeda motor korban. Melihat handphonenya dirampas, lalu korban berteriak minta tolong. Kemudian sambil mengejar, karena jalan macet, maka pelaku terjebak kemacetan dan berhenti di jalan Cempedak. Melihat pelaku berhenti, lalu korban menarik baju pelaku yang ada di boncengan sehingga terjatuh.